kill. Yo, wadah bergedau, balik lagi bersama saya Agus Siregar tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas 6 kombinasi skill karakter Free Fire terbaik buat adu aim ya guys. Pastinya buat kalian semua yang suka adu aim, suka pengen pepeng shoot ataupun pengen adu headshot ya guys ya, agar kalian bisa gampang dengan headshot dan juga kalian tahan banting jika terkena headshot, jadi nggak bisa one hit ya cuy ketika kalian pakai skill karakter ini. Jadi buat kalian semua yang main di CS cocok banget sih guys, yang pastinya mau pistol kalian nggak tertalahkan ya cuy ya. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa buat kalian semua di subscribe dulu ya guys ya, loncengnya lain, di like juga lupa, di share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua tahu boy. Kombinasi skill karakter yang pertama ada Wolfrah, Lequeta, Skylar, dan Kelly. Nah, kombinasi skill karakter pertama ini cocok banget buat kalian semua di adu aimnya ya guys ya. Pastinya kalian nggak perlu yang namanya khawatir ketika kalian menggunakan Wolfrah. Di situ kalian akan yang namanya mengurangi headshot dari musuh dan menambahkan headshot damage dari kita ya guys. Jadi ketika musuh itu headshot ke kita ya guys ya, kita itu dikurangi damage-nya ya guys ya. Dan pastinya itu sangat berpengaruh sekali buat aim-aim jarak jauh ya guys ya. Pastinya ketika AWM gak one shot ataupun ketika mau pepeng shot juga ya guys ya, dia bakalan terhenti ya cuy. Dan pastinya ditambah dengan yang namanya Lequeta agar darah kalian semakin tebal, jadi nggak langsung mati ketika adu aim ya guys. Ditambah dengan yang namanya pastinya Skylar ya cuy, itu lebih dominan buat kita menghancurkan blue wall musuh yang ada di depan ketika adu aim ya guys. Dan juga ditambah dengan Kelly agar pergerakan kalian lincah, dan juga ketika adu aim jarak dekat maupun jarak jauh kalian bisa menjaga jarak ataupun kalian bisa mengejar musuh guys. Kombinasi skill karakter yang kedua ada Sayne, Lequeta, Kelly, dan Hayato. Nah, kombinasi yang kedua ini khusus buat kalian semua yang mau adu aim di jarak yang cukup dekat, kalian mau pasang badan kalian ya cuy, itu dengan Sayne kalian bisa menambahkan darah cukup banyak ya guys ya, 100 lebih. Nah, pastinya dengan ditambah dengan Lequeta ya guys ya, berarti 100 lebih ya, 350 guys ya, bayangin 350 HP se shotgun 2 juga ya guys ya, shotgun panjang juga ya guys ya, nggak bisa 2 sampai 3 hit, mungkin 4 hit ya guys ya. Nah, ketika adu badan, adu aim di jarak dekat maupun jarak jauh, kalian gak bakalan terkena one shot atau one hit ya guys. Ditambah dengan yang namanya Hayato, jadi ketika kalian berkurang darahnya, kalian bisa mengurangi penetrasi armor si musuh itu sebesar 7%. Jadi bayangin cuy, mau adu aim, auto kena ya guys ya musuhnya ya guys. Dan juga ditambah dengan Kelly agar pergerakan kalian ketika di dua jarak dekat ataupun jarak jauh ya guys ya, semakin lincah dan makin enak buat mengejar maupun kita menjaga jarak guys. Kombinasi skill karakter yang ketiga ada Wukong, Kelly, Jota, dan Dasya. Nah, kombinasi yang ketiga, kombinasi yang menurutku adu aim yang biasanya ya guys ya dilakukan player-player Wukong yang memanipulasi pergerakan kita ya guys. Tiba-tiba nembak terus miss aim, barulah di situ aim kalian dari Wukong auto kena si musuh. Nah, biasanya yang pakai Wukong itu bener-bener kayak nungguin banget ya cuy, istilahnya kayak dia tuh bener-bener nungguin si musuhnya untuk menembak ke kita duluan, baru selanjutnya dia yang menembak. Dan ditambah dengan yang namanya pastinya Kelly ya guys ya, agar pergerakan lincah ketika tidak menggunakan Wukong. Ditambah Dasya ya guys ya, ketika kita menembak itu yang namanya pelurunya gak menyebar atau recoilnya dikurangin. Dan pastinya itu sangat berpengaruh ketika adu aim ya guys. Bayangin kalau peluru kalian menyebar ya, kalian gak bakalan damage-nya gak bakalan yang namanya sempurna. Dan biasanya kalau peluru menyebar itu malah gak dapet damage yang maksimal. Nah, pastinya itu enak banget
buat adu aim. Kombinasi skill karakter yang keempat yaitu ada Maro, Wolfra, Skylar, dan Luna. Nah pastinya ini buat yang namanya adu aim di jarak jauh ya guys. Jadi enak banget sih buat player sniper, semi sniper, pokoknya yang jarak-jarak jauh ya guys ya. Di sini kenapa? Karena Maro itu semakin jauh jaraknya semakin besar damage-nya. Ditambah dengan yang namanya Wolfra, kita bisa menambahkan damage headshot kepada musuh dan damage headshot musuh kepada kita itu dikurangi ya guys ya. Jadi enak banget ketika menggunakan Maro tambah damage, ditambahin damage-nya juga dengan Wolfra, auto copot tuh pala guys. Ditambah dengan Luna agar rate of fire peluru kita itu lebih cepat kena ke musuh. Jadi nggak bakalan meleset dengan ya cepat ya guys ya. Dan pastinya ditambah dengan Skylar ketika musuh yang namanya blue wall ya guys ya, tiba-tiba kita bisa langsung aja buat pecahin blue wall-nya dan langsung tembak musuh yang ada di belakang blue wall-nya. Kombinasi skill karakter yang kelima ada Andrew, Chrono, Kelly, dan Jebibs. Nah, berbeda dengan sebaliknya, di sini buat jarak dekat atau adu aim, adu badan, kalian bisa gunakan Andrew ini untuk mengurangi damage dan mempertebal face kalian. Ditambah dengan yang namanya Chrono ya guys ya. Chrono di sini itu untuk menghandle damage musuh masuk ketika musuhnya itu kroyokan atau musuhnya berada di posisi yang lebih enak. Ditambah dengan yang namanya buat Jebibs ya guys ya, itu bisa mengurangi atau memblokir damage ya guys ya sebesar ya 15% ya cuy, bayangin. Enak banget dong. Ditambah dengan Kelly juga agar pergerakan kalian lebih lincah guys. Kombinasi skill karakter yang terakhir yaitu Wolfra, Jebibs, Kelly, dan Kak ya guys. Nah kombinasi ini itu dulunya OP banget buat di jarak jauh, tapi di sini sedikit di nerf dari skill karakter Kak-nya. Jadi kayak 3 HP itu 2 detik. Jadi kalau misalkan dulu 3 HP itu 1 detik. Ya memang agak sedikit di nerf tapi masih oke ya guys. Karena ya memang ditambah Jebibs juga, kalian bisa memblokir. Pada intinya kalian pakai karakter K itu dari EP-nya aja biar nggak bingung buat carinya. Ditambah dengan Wolfra, kalian bisa mengurangi damage musuh dari jarak jauh mau jarak dekat, damage headshotnya dikurangin, damage kita ditambahin ketika headshot. Ditambah Kelly pastinya untuk pergerakannya ya guys. Nah dari keenam kombinasi tadi, kalian yang paling suka atau yang paling kalian yang pastinya pas buat kalian ya cuy, kalian komentar di bawah 1-6. Kalian sukanya adu aim atau adu badan atau adu aim kuning coy? Komentar di bawah ya guys ya. Kalian tim aim merah atau tim aim putih atau tim aim kuning ya cuy ya. Saya Gus Regar, cabut dulu boy.